Longsor menerjang dua kecamatan di Kabupaten Goa hingga menyebabkan 4 orang tertimbun, 3 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Diduga akibat korsleting arus listrik, puluhan rumah di kawasan permukiman padat di Kampung Pulo, Jatinegara hangus terbakar. Seorang pemuda batalkan pernikahan dengan gadis sepujaan hatinya sehari jelang akad nikah karena biaya lamaran kurang Rp700.000. Beri kejutan, Presiden Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Katedral Bogor. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Syala Baladraf akan menemani Anda di Fokus Pagi hari Senin 26 Desember 2022. Ya, pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, longsor menerjang dua kecamatan di Kabupaten Goa hingga menyebabkan 4 orang tertimbun. Ya, dari hasil pencarian petugas gabungan, 3 orang ditemukan meninggal dunia. Seorang lainnya masih dalam pencarian.